Makasih buat dua sahabat terbaikku, si Tommy dan Jerry, yang selama ini berhasil menghibur gue. Wah, komik. Kok udah dibuka, Jer, komiknya? Yang kayak gini-gini nih. Yang kayak gini-gini, lebih modal nih kayak gini. Ngasih tuh coklat satu toples. Tapi kok udah ada yang dibuka? Gue bisa balik ceria lagi. Dan cerah. Persis kayak nama gue. Terutama buat Gio. Yang selalu ada di samping gue. San, kado dari aku nyusul ya. Yaudah, karena kalian udah baik sama gue, udah ngasih kue, udah ngasih kado. Mendingan sekarang waktunya kita nonton! Ayo! Guys, kalau gitu gue siapin makanan ya. Ini adalah alasan kenapa gue lebih sayang sama dia daripada sama lo berdua. Thank you, Gio. I love you. I love you. Ayo kita nonton. Tuh, kita belum nonton apa. Ambil DVD di kamar gue. Buruan. Langsung kelihatan DVD-nya, ambil gak pakai lama. Sane, Sane. DVD-nya mana? Jadi. Apaan sih? Lihat deh nih. Jadi lo belum bisa lupain Ben? Hah? Kenapa lo masih nyimpen barang ini? Hah? Lihat tuh. Suka suka gue dong. Kamar-kamar gue. Sani, gue tau nih ya. Si Bentol ini kayak mah ganteng, tajir, wangi. Gue kalau jadi cewek nih, pasti udah kelepek-kelepekan sama dia, tau gak? Tapi asal lo tau, Dota itu udah patah hati sama dia. Terus urusannya sama kalian berdua tuh apa? Gak ada kan? Udah. Jangan pada ribut. Hari ini kan hari ulang tahunnya Sani. Ini gua gak suka banget. Setiap menyangkut Bentol, selalu jadi semua pendek. Cabut, Sob. Jadi kebakaran sini. Cabut. Jadi benar, kau masih patah hati? Iya. Gua masih broken heart. Kalian tuh kenapa sih susah banget ngerti kalau Ben tuh first love gue? Jangan salah paham ya. Tapi aku seneng dengernya. Seneng? Lo seneng gue masih broken heart? Ya kalau masih broken, itu artinya masih berfungsi dong. Dan masih bisa diperbaiki.